sarapan kue kumbu tapi dah aplong. Kakek ado goyang mau. Ado wedu rasa kosong. Ingat-ingat uji boyot cepat ambek wodo gawos langsung sojo. Ya, mana ya. Sebesar ini tidak kejinguan aku dari tadi. Tidak, ingat saya. Ketengaya itu namanya. Kamu plaso, baik kamu. Kamu plaso. Iya, tidak. Tadi dengar lagunya Cak Uji Boyut. Itu pesan wong tua kepada anak. Pesan wong tua? Pesan kakek kepada anak. Kepada cucungnya. Cucung. Anak cucungnya. Oh, jadi tadi ada sempat dia nyenggol-nyenggol omongan makan kumbu. Kalau buntu makan kumbu. Nah, lanjut. Nah, ngomong-ngomong lapar. Membuat kita lapar. Iyo, kuyuk buat cek kayak tadi. Ini kalau masalah ngomong makanan, aha, ya lapar. Lapar. Kita pada malam hari ini akan membahas tentang kuliner. Pajuan. Iyo. Ya cacam. Ini aja apa kita nih ngomong ke masalah pajuan. Obrolan budaya. Obrolan budaya. Jadi kita berada di acara Obrolan budaya. Pantun dulu, gadis cantik pakai kebaya, sungguh anggun begelung malang. Jumpa kembali kita dalam obrolan budaya, persembahan RRI Plembang. Tepuk tangan. Yang nonton kita, tepuk tangan juga. Yeah. Ini dikarenakan musim pandemi, kita masih tetap mematuhi protokol kesehatan. Iya. Apa getinya kita menggunakan yang namanya masker? Enggak ada, kita enggak pakai ini. Iya, enggak ada. Jadi kita harus menggunakannya, kan? Iya, tapi aku mau nanya itu. Iya. Maskernya unik sekali. Ini kenapa? Kamu iya, mau sepertinya Cek Gaya pakai seperti luar angkasa. Sehingganya berlebih lapisan, ya? Iya, Cek Lydia. Iya. Cek Lydia itu kita ngomong ke masalah obrolan budaya pasti ada narasumbernya. Siapakah? Narasumber kita ada seorang wanita yang cantik. Yang ada di sebelah kiri saya. 11-12 orang ngecek gaya. Iya, kami berdua kembang. Iya. Ayo, ini ada kalau wong nyebutnya Bunda Gaya. Bunda Gaya. Tapi nama asli beliau ini adalah Ibu Yus Elisa. Beliau adalah pengrajin kuliner Plembang. Wow. Aku baru tahu kalau nama Bunda Raya itu namanya Bu Yus. Bu Yus. Iya. Namo kebakennya. Itu tadi Bunda Raya. Sampai kemana-mana nama Bunda Raya. Kemana-mana. Kalau wong ke Plembang nyari-nyari Bunda Raya. Oh itu ya. Nggak tahu. Nah, sikap lagi. Terus. Nah, kan sumber kita. Belaga singgonya. Iya, singgonya. Kami. Belaga yang lagu ya? Kalau uang belaga cak ini narasumber kita kali ini, ini mungkin tua-tuanya aku kek. Oh itu, jadi kau kek cak itulah kek kiko. Nah ini mana tidak kalah di sabu kek nggak ada lah. Pegang Mang Amin biar ngomong. Iya ngomong nih Mang Amin. Nah coba, ini ada Mang Amin, beliau adalah budayawan Palembang. Tepuk tangan lagi dong. Tepuk tangan lagi dong. Iya. Dan tentunya yang memainkan musik, iya, dia adalah seorang seniman, yang pokoknya dia adalah generasi muda yang peduli pada kebudayaan. Betul. Dia adalah Cek Andi Lisu. Tingganya ya, tapi pecahnya saya membuka ini nggak apa-apa ya? Iya.
biar kejingan abang bibirnya bagaimana? Ya, bagaimana? Pokoknya kita lanjut saja ya. Programnya silakan. Oke. Iya, iya. Picul semua ya. Picul galah. Iya. Kan kelihatan kan pipi semua? Mulu ya. Apalagi nanti digasak oleh maju gala-gala ini. Iya, iya. Ya. Kita dalam baca obrolan budaya kali ini ditonton seluruh Nusantara. Seluruh Nusantara. Bahkan sampai ke mancanegara. Ke mancanegara. Jadi kita pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Betul sekali. Tidak kenada kalau ya. Orang nggak ngerti kita. Iya, orang nggak ngerti kita kan jadi sara. Iya, iya. Iya. Oke, kita mengobrol tentang tentunya bahasan kita adalah akulturasi dari tentunya budaya kuliner Palembang. Iya, kalau ngomong akulturasi itu adalah percampuran budaya, benar mengerti? Percampuran budaya. Nah, okay. Mungkin kalau ngomong di awal kita lebih baik kita ngomong ke Mang Amin dulu. Ke Mang Amin dulu sebagai budayawan. Iya, nah, iya. Mang Amin, kita membahas tentang tentunya alkulturasi budaya kuliner Palembang. Nah, sebelum kepada alkulturasi budaya kuliner Palembang itu apa sih? Kira-kira, iya. Eca-ecanya saya pengen tahu, iya. Bagaimana nih Mang Amin? Terima kasih. Kalau tadi dibuka dengan pantun, saya juga akan buka dengan satu pantun. Nah, yang ini yang suju nih. Tak kalah-kalah. Tak kalah-kalah. Ayo lagi. Tap-tap Tanjung Atap, Bulu Tanjung Batu. Bapak Ibu, saya mohon maaf karena tidak dapat menyebutkan nama dan gelarnya satu persatu. Tadi kalau kita bicara masalah kuliner. Iya, betul. Palembang itu tidak serta-merta ada seperti sekarang ini. Tentunya mengalami satu sejarah yang panjang. Sejarah yang adanya Kerajaan Sriwijaya, yeah. Adanya Palembang masa kosong, mm-mm. Adanya Kerajaan Palembang, yeah. Yang datang dengan datangnya priayi-priayi dari Demak, mm-mm. Sampai dengan terbentuknya Kesultanan Palembang Darussalam, kemudian mengalami masa keresidenan, kemudian masalah masa kemerdekaan dan sampai saat ini. Sampai dengan saat ini. Jadi bisa, panjang sejarahnya. Sejarahnya panjang. Kalau kita bicara sejarah Palembang itu tidak cukup dengan waktu misalnya 2-3 malam atau 2-3 bulan. Tentunya dari perjalanan panjang sejarah Palembang itu sendiri banyak tinggalan-tinggalan. Banyak tinggalan-tinggalan. Sebagai misalnya kota pusaka, Palembang itu punya bangunan-bangunan bersejarah. Sebagai kota modern, Palembang itu pesat laju pembangunannya. Pesat laju pembangunan. Kemudian tentunya di sana ada tinggalan-tinggalan. Apakah itu misalnya tinggalan itu merupakan sejarah, bahasa, budaya, busana, piranti saji, dan bahkan kuliner yang saat ini hanya sebagian kecil saja yang ada di hadapan kita saat ini. Tercatat pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata itu hampir lebih kurang 200 jenis kuliner yang ada di Kota Palembang sudah kita catatkan itu. Berapa tadi Mang Amin? 200. Lebih kurang 200. 200. Yeah. Kalau dengan kawan dewek 200 sampai. 200 ya dengan. Yeah. Oh, dan kawan. Boleh nganyang aja. Boleh nganyang. Terus tadi kalau kita bicara misalnya akulturasi. Akulturasi, ya kaitannya dengan akulturasi. Apa tadi itu? Percampuran budaya. Percampuran budaya. Iya. Ini Wong Palembang. Iya. Wong Palembang membagi tata cara makan itu makanan-makanan yang dibuat dengan bahan beras itu dimakan di pagi hari. Pagi. Seperti lakso, seperti burgo. Seperti lontong. Itu Wong Palembang sarapannya tidak ada makan nasi. Nasi tetapi, itu dimakan siang dan malam hari. Makanan-makanan yang terbuat dari beras. Dari beras. Karena itu uji Wong Palembang menyangke. Itu. Kemudian ada makanan-makanan yang dimakan di sore hari di acara yang namanya minum. Minum. Yo, minum itu Wong Palembang itu makanan-makanan makan makanan kecil. Oh, jadi ketika menyorekan hari itu disebut dengan minum. Kalau di Palembang. Ya. Oh, oke. Okay. Ada tradisi ngeteh juga. Ada, itu tadi yang minum. Iya, minum tadi. Minum tadi apa ke dia kakek kawannya itu kopi atau dia teh? Teh. Itu terserah. Jadi aturannya itu ada makanan-makanan yang memang spesial untuk ritual. Makanan-makanan untuk ritual, khusus ya. Khusus. Apa saja itu Mang Amin? Makanan-makanan untuk ritual itu contoh misal
ada disebut Wong Plembang itu Apem Banyu. Apem Banyu itu kalau bahasa nasionalnya serabi kuah. Oh, serabi kuah. Serabi dikasih kuah. Oke, kalau untuk yang nusantaranya begitu serabi kuah ya. Apem Banyu kita. Bahasa Plembangnya Apem Banyu. Apem Banyu. Apem Banyu ini cuman ada cuman dimakan pada pada ritual menuju hari ketika dapat musibah kematian. Oke, ritual menuju hari ketika musibah kematian. Oke. Jadi malam harinya itu di malam ketujuh itu kita hanya makan disajikan Apem Banyu. Kemudian seperti misalnya kalau kita kenal ada satu kuliner Palembang itu namanya ragit. Ragit, ya. Ragit itu hanya dimakan pada ritual beratib saman. Jadi dalam upacara perkawinan adat Palembang itu yang dimulai dengan madik, nyenggung, berasan, mutus kekato dan lain sebagainya, itu sampai penutup dari seluruh kegiatan perkawinan adat Palembang itu ya yang ya, adalah beratib saman. Beratib saman. Bagi ungkapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa seluruh upacara itu artinya berjalan dengan selamat, maka malam itu diadakan satu ritual beratib saman. Nah, kuliner yang dinikmati atau kudapan yang dinikmati adalah ragit. Ragit. Jadi tidak sembarangan makan ya. Iya, dia ada jadi sudah ada tradisinya seperti itu. Demikian juga misalnya dengan nasi gemuk. Nasi gemuk itu kalau bahasa nasionalnya Mang Amin nasi ngomong nasi gemuk ngelihat Cek Gaya. Nasi uduk. Ini Cek Gaya salah. Oh, salah jingo, eh? Iya. Cek Gaya nak gemuk. Nah, nasi gemuk itu kalau bahasa nasionalnya nasi uduk. Nasi uduk. Oh, ya. Nasi uduk. Nasi gemuk itu tidak dijual beli ke? Tidak diperjualbelikan. Di masa-masa lalu nasi gemuk itu cuma untuk sedekah. Misalnya sore Jumat, hari Kamis sore Jumat itu misalnya nasi gemuk itu dipadai sepiring dengan satu telur rebus, telur bebek, dibawa ke guru ngaji minta Fatihah ke misalnya wong tua sudah yang sudah meninggal. Jadi itu juga bentuk ritual juga Mang Amin ya. Ada lagi opak. Opak itu kuliner untuk nazar. Misalnya begini. Kalau aku naik kelas, aku nak sedekah opak 9. Opak 9. Opak itu tidak dimakan misalnya hari-hari, tidak dinikmati hari-hari. Iya. Dibuat hanya untuk nazar. Oh, oke. Okay, jadi banyak sekali tradisi nazar, ya? Yang itu. Jadi kita akan ulas kembali Mang Amin ya. Ada sebelah kita ada Mundraya ini ada hubungan dengan tradisi dan melestarikan. Melestarikan. Nah, Bunda Raya ini pengrajin ya, mencangkok makanan. Nanti kita akan ulas kembali tentang tradisi yang tradisi di Palembang. Disebutkan nah, tadi sekarang apa? Untuk mencangkok makanan atau memodernkan makanan. Jadi makanan tradisional masih tetap bernuansa tradisional tapi dengan khas sudah dimodernkan seperti itu. Silakan Cek Gaya mungkin ada pertanyaan. Okay. Nah, Bunda Raya, ini ngomong-ngomong mengenai kita kan kaitannya dengan alkulturasi nih Bunda Raya. Sebagai pengrajin dari kuliner Palembang ini, apa yang Bunda Raya lakukan tentunya di dalam mengalkulturasi makanan khas Palembang menjadi sesuatu yang mungkin lebih modern, bagaimana nih Bunda Raya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini berawal dari Bunda ikut sebuah kontes brand besar lah di Indonesia pada tahun 2017. Itu coba-coba. Untuk keluarnya kue Mak Jola ini. Kue Mak Jola. Karena sangat viral kan. Nah, jadi 2017 Bunda menjadi pemenang juara satu tingkat provinsi saat itu. 2018 tingkat nasional untuk bisnis pitching kue Mak Jola ini. Jadi Bunda berawal dari kue Mak Jola. Ini perpaduan dari antara kue Mak Suba, Kojo sama lapis. Mak Suba, Kojo, Mak Jola lapis. Itu singkatan Mak Suba, Kojo, lapis. Jadi kalau tiga kue itu makanan Palembang loh, campur, Bang. Iya. Semuanya makanan Palembang. Tetapi dijadikan satu. Satu. Itu juga bertujuan untuk meringankan biaya pengiriman ke luar kota karena Bunda terkenal dulu di seluruh Indonesia baru ke Palembangnya sebenarnya. Oh iya. Begitu. Jadi di situ kita dituntut untuk membuat kue tradisional tapi tidak boleh yang sudah ada. Tidak boleh yang sudah ada. Jadi sesuatu yang diimprovisasi ya, seperti yang itu baru. Ya. Yang jadi, baru. Jadi di situ Bunda mikir kalau Mak Suba udah biasa orang udah pada tahu. Iya. Kak Keten udah pada tahu. Nah, lahirlah tercetuslah kue Mak Jola ini. Itu yang pertama. Inovasi pertama. Iya. Jadi yang kedua ada juga Mas Bro. Mas Bro, Mas Bro itu Mak Suba brownies. Mak Suba brownies. Tapi kira Mak Suba berondong. Ada berondong jagung berondong kan? Iya. Itu termasuk tempe.
Jadi pempek Bunda bikin pempek klepon. Pempek klepon. Ya. Bun? Jadi bentuk sama persis seperti klepon. Perpaduan Jawa Tengah dengan Palembang. Jadi kalau isi klepon itu biasanya gula merah. Gula merah. Di sini cuko. Cuko. Cuko lumer. Cuko lumer. Cuko lumer. Jadi kalau biasa warna hijau. Jadi pedas tetap ya Bunda ya? Sangat pedas. Sangat pedas. Itu harus digoreng atau memang langsung rebusan? Langsung digoreng, kayak pempek cetot, kayak adaan. Jadi kalau kita mau makan lumer harus digoreng dulu? Harus digoreng dulu. Oh, ini inovasi ini. Iya. Ya. Sebuah ide kreatif ya. Ada juga sekarang. Oke. Nanti nampaknya kan ya, ini kita tanya-tanya lagi. Iya, saya itu penasaran. Tadi kan namanya ada majola, unik-unik itu mau kita tanyakan lagi. Mabru, ya. Tetapi nampaknya mudah, kita cut dulu Mang Amin ya. Ya. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Radio Visual, tonton yang Anda dengar. Selamat datang di obrolan budaya RRI Palembang. Iya, masih dalam obrolan budaya persembahan RRI Palembang. Dan untuk pendengar dan pemirsa di obrolan budaya pada kali ini kita membahas tentang kulturasi kuliner Palembang. Dan yang pasti kita juga mengingatkan pendengar dan juga pemirsa ya, tonton apa yang Anda dengar. Wah, jadi menonton kita sambil mendengarkan kita begitu ya. Oke, kita masih berbicara mengenai akulturasi tentunya budaya makanan Palembang. Tadi kita ke Bunda Raya ya. Bunda Raya, kembali nih tadi sempat tergelitik kita mengenai nama-nama dari makanan tersebut. Nah, yang kita pengen tanyakan ini kan berimprovisasi nih. Betul. Berimprovisasi. Bunda Raya berinovasi. Kira-kira Bunda Raya ada ketakutan atau tidak nih, kira-kira kok berani benar nih Bunda Raya berimprovisasi seperti itu? Apakah tidak takut bahwa keaslian dari makanan Palembang itu hilang begitu nih Bunda Raya? Silakan Bunda. Ya, jadi di sini walaupun Bunda berinovasi tidak menghilangkan sama sekali apa resep ataupun rasa dari makanan tersebut. Jadi rasanya tetap sama ya. Contoh Mak Suba tetap ada Mak Suba, majola itu, kojo tetap kue kojo, lapis tetap kue lapis. Yang baru-baru ini lagi hit juga, lagi viral banget itu 8 lapis. 8 lapis. Ya. Apa itu 8 lapis? 8 jam sama lapis. Oh, 8 lapis sama jam sama lapis. Coba bayangkan 8 jam kue lapis. Kue lapis 3 jam buat itu. Jadi 8 tambah 3 jam. Berarti 5 jamnya dulu kita ini ke apa? 11 jam ya. Iya. Betul. Kemudian tujuannya itu biar kita enggak bosan aja. Biar tidak bosan. Dengan adanya inovasi-inovasi, orang tetap menikmati kue Mak Suba tapi dengan bentuk yang berbeda. Contoh Mas Bro Mak Suba, kenapa dipadankan dengan brownies? Karena brownies itu Mas Bro nama makanannya. Iya, Mas Bro. Wah. Wow. Mak Suba tetap ada. Mas Bro, Mang Amin. Oke. Mungkin bisa kembali ke Mang Amin. Nah, kalau kita ke Mang Amin, ini kan sudah kita dengar nih Mang Amin bahwa Bunda Raya berani untuk berimprovisasi nih Mang Amin terhadap makanan Palembang. Tapi ada pergeseran nih ya kuliner Palembang nih. Silakan Mang. Ini bagaimana nih Mang Amin pendapatnya? Terima kasih Cek Gaya dan Pak Dola. Itu nama ininya. Nama aslinya Lydia dan Ahmad Joni Arla. Nak minta panggil Pak Dola. Pak Dola. Kalau kita ngomong-ngomong misalnya tadi ditanya ke
Apakah Bunda Raya tidak takut misalnya? Maksudnya tuh tidak takut sama Mang Amin apa? Bukan. Akulah sudah jago-jago pemesan. Ternyata ada selonya ya. Jadi begini. Kalau kita bicara masalah kuliner misalnya, memang seperti 8 jam. Yeah. 8 jam itu sudah kita daftar sebagai warisan budaya tak benda. 8 jam. Ya. 8 jam. Dan 8 jam itu salah satu kuliner yang mempunyai filosofi keseimbangan. Filosofi keseimbangan. Ya. Warisan budaya tak benda ya, Mang Abin ya? Sudah didaftar. Mm-hmm. Kenapa dia 8 jam? 8 jam itu dalam kehidupan kita misalnya satu hari satu malam itu ada 24 jam. 8 jam itu untuk kerja dari jam 8 sampai jam 4. 8 jam itu tubuh ini itu untuk diistirahatkan. Kemudian 8 jam juga untuk mengabdi kepada Yang Maha Kuasa. Oke. Okay. Gitu. Kemudian tadi kita bicara inovasi. Tidaklah. Jadi ada mana filosofi begitu ya? 8 jam tadi ya. Kemudian tadi kalau kita bicara inovasi misalnya, saya selaku Wong Palembang sebagai orang yang duduk di lembaga adat Palembang, itu amat sangat bersyukur sekali bahwa Tuhan turunkan seorang Bunda Raya. Seorang Bunda Raya. Artinya begini, kalau misalnya di generasi muda misalnya, kalau dia dengar nama 8 jam itu barangkali dia berpikir dua kali. 8 jam itu rasanya cuma begitulah. Hanya dia manis, kadang-kadang terlalu manis, bahkan dia agak misalnya agak. Terima kasih Mang Amin telah mengatakan saya manis. Marahnya kesini. Oh itu ya. Kemudian misalnya ada lagi tadi itu yang namanya tadi 8 jam 8 lapis. 8 lapis. Oh 8 jam 8 lapis. Kan okay. Ketika mendengar namanya saja sudah menarik. Lalu ketika misalnya sesuatu itu menarik, lalu biasanya orang ingin mencoba. Ingin tahu dan ingin mencoba mengambil ya. Kalau misalnya tadi Mak Jola. Iya. Kan sudah jelas, kecuali kalau Cek Gaya Mak Jolas. Kalau misalnya Mak Jola tahu Mang Amin. Misalnya Mak Jola itu muka kau itu Mang Amin. Dan lapis. Semuanya itu tidak dikurangi, takarannya tidak dikurangi, proses pembuatannya tidak dikurangi. Sama dengan misalnya bolu nanas ya. Bolu nanas itu misalnya bentuknya misalnya tidak dirubah, misalnya bahannya pun tidak dirubah, misalnya ini sesuatu loh gitu. Sesuatu loh. Begitu. Itu tadi. Bahasa gaul sesuatu loh ya. Lalu misalnya ada memang makanan-makanan yang memang disajikan pada saat misalnya kenduri misalnya. Kenduri ya. Ada makanan-makanan yang misalnya digeser oleh makanan modern. Katakanlah ini di depan kita ada bluder misalnya. Bluder itu bergeser ketika datang hamburger. Oke. Bluder bergeser ketika datang hamburger. Jadi mirip-mirip bentuknya tapi rasa berbeda. Rasa berbeda. Jadi terobosan yang dilakukan Bunda Raya itu sedemikian rupa sehingga generasi muda itu dia tidak rasanya tidak ketinggalan zaman lah misalnya. Tidak ketinggalan zaman. Oke. Nah, kita titipkan sama Bunda, makanya ngerubah bluder ini misalnya. Dan menjadi hal-hal yang misalnya kekinian begitu, disukai oleh yang generasi muda, tetapi tidak menghilangkan jati dirinya begitu ya. Mungkin ada topping-topping apa ya? Dikasih topping apa begitu ya? Oke. Kita kembali ke Bunda Raya. Sebelumnya tapi benar Mang Imin, inovasi. Inovasi. Jadi, istri saya itu kalau kenal sama Bunda Raya punya inovasi juga mas. Apa itu? Telur rasa nanas. Oh, telurnya panas-panas dikasihkan anak. Anak saya ngomong nanas mak nanas. Nanas, oh iya telur rasa nanas ya. Lanjut. Karena kenal dengan Bunda Raya tadi ya pasti ya. Oke. Iya lucu dia memang ya. Tapi terkadang dia nya ya. Caknya masa kecil kurang bahagia. Jujur Mang Amin. Oke, kita kembali ke Bunda Raya nih Bunda. Kita kan berkaitan dengan inovasi. Kan inovasi itu kaitannya dengan ide. Ide itu adalah sesuatu yang mahal nih Bunda. Nah, bagaimana dengan tentunya hak cipta? Apakah tidak takut nih Bunda Raya kalau ternyata hak ciptanya diklaim oleh orang lain? Bagaimana nih Bunda? Ya Alhamdulillah, semakin kita bermanfaat untuk orang lain, kita semakin banyak dapat amal untuk tabungan akhirat lah. Betul. Tabungan akhirat. Tapi orang-orang tahu bahwa itu ciptaannya Bunda Raya. Tetap, orang akan tahu. Kalau ingat Palembang, ingat Mak Jola, pasti ingat Bunda Raya. Jadi kalau saya melihat Andi Liso itu Mak Jolas. Sama seperti Bang Amin tadi. Kira-kira ada di yang sudah dipatenkan?
Sudah, seperti Mbak Yola sudah. Tapi Bunda sangat welcome lah untuk kawan-kawan juga UMKM yang lain. Kebetulan Bunda juga ketua sebuah komunitas kue di Palembang ini, Sumatera Selatan. Jadi boleh, malahan sering datang setiap hari, baik tamu-tamu dari luar kota maupun dari dalam kota sendiri untuk bikin kue Bunda secara bersamaan. Itu tidak ada yang disembunyikan atau dialing-alingkan resepnya sama sekali. Bisa dipelajari ya? Bisa, jadi sengaja di toko Bunda itu open-nya yang menyambut. Bukan yang di belakang tapi di depan. Open-nya? Open-nya. Ya, open terbuka, open. Siapa yang datang, boleh. Oh, siapapun yang datang. Jadi tidak ada menutup-nutup, ini resepnya tidak boleh. Karena kita akan bangga jika apa yang kita perbuat ditiru oleh orang lain. Bagus. Celia, sepertinya ada yang mau nanya di belakang nih untuk Bunda atau untuk Mang Amin. Ada yang mau tanya, ada pertanyaan enggak? Untuk Bunda lah. Iya. Kalau berinovasi bikin lagu itu memang sudah bidang aku. Ya. Tapi yang aku penasaran, berinovasi bikin kue-kue seperti Mas Bro, Mak Jola tadi. Iya. Itu prosesnya berapa lama? Dan muncul idenya tuh dari mana? Apakah setelah ngelihat fotonya Wak Dola yang tidak seberapa ini tiba-tiba ada ide betul-betul yang tidak seberapa ya? Cak mana itu prosesnya Bun? Proses berinovasi? Oh, Cak Wana ya? Sebagai Cak Wana. Ya, kita jeli bersama. Ngalir terus karena memang di Bunda ini sendiri berbagai segmen bisa masuk dari kalangan pejabat, artis, anak muda, selebgram, siapapun dekat sama Bunda. Jadi begitu mengenal Bunda pasti penasaran mengenal produk. Jadi orang mencintai Bunda terlebih dahulu baru ke produk. Nah, apapun yang Bunda keluarkan, alhamdulillah itu langsung viral. Contoh yang baru-baru ini kita diliput beberapa TV nasional juga itu ada pindang tekwan. Pindang tekwan. Ya. Jadi kalau makan pindang harus pakai nasi, kita harus pakai lauk, repot. Tapi sekarang tidak. Jadi kita tetap makan ikan berupa dalam tekwan, dalam olahan. Kemasannya olahan ikannya di tekwan, terus pindangnya kita bikin memang yang sedemikian rupa yang disukai oleh anak-anak muda sekarang. Baik. Mungkin silakan Mang Amin mungkin membahas tentang pindang tekwan, Mang. Pindang tekwan, Mang. Karena pindangnya sudah banyak, ya. Ada pindang gabus. Boleh, Bang, Mang. Jadi begini. Kalau kita bicara masalah misalnya kuliner misalnya ada kuliner yang misalnya kering itu termasuk kuliner basah. Kuliner basah. Jadi bekuah gitu ya. Pejuang Palembang dudu itu. Ada dudu, Di Palembang itu sesungguhnya sudah ada tekwan kerupuk. Tekwan kerupuk. Tekwan kerupuk, pindang kerupuk. Pindang kerupuk. Pindang kerupuk. Sudah ada misalnya. Udah itu ada misalnya rempesan. Rempesan kemplang. Belakang dari pempek lenjer yang dibuat kemplang itu namanya rempesan. Rempesan. Ini ditumis, ditambah misalnya dengan misalnya soun. Soun. Itu biasanya ini juga. Itu sudah hampir tidak kedengaran lagi rempesan. Rempesan. Rempesan itu sudah tidak kedengaran lagi ya. Tidak tahu kalau Cek Gaya masih galak denger, tidak tahu. Langsung oke, mungkin langsung digoreng-goreng galo. Jadi benar. Jadi kadang-kadang begini. Kadang-kadang misalnya contoh misalnya bagaimana menggalakkan generasi muda itu misalnya mencintai hal-hal yang tradisional. Hal-hal yang tradisional, betul. Misalnya kan kalau kita misalnya nyuruh budak generasi muda ini pakai baju batik misalnya. Baju batik itu aturan buatnya mak ini misalnya. Dan dia kalau misalnya silakan berinovasi lah kamu. Baju batik itu misalnya nak dipakai jankis misalnya. Jankis. Tapi tetap pakai baju batik. Batik ya. Untuk mencintai supaya hal-hal yang misalnya yang kita punya misalnya. Yang kita punya. Jati diri dari negeri kita, dari bangsa kita gitu. Identitas kita. Kita mana misalnya tidak misalnya digalai oleh generasi yang pecah aku ini, atau generasi Bunda, atau generasi Wak Dola, atau generasi Cek Gaya. Tidak ada masuk itu sebenarnya. Mangamin nak balik nak kena adang ini. Harus ada inovasi tadi. Harus ada inovasi. Ya, itu kembali ke inovasi Bunda. Pernah nggak Bunda gagal dalam berinovasi? Ya alhamdulillah ya tidak pernah gagal dalam arti aku yang digawe ke sehari-hari. Mak Suba lah biasa resep Mak Suba. Kojo biasa resep Kojo. Lapis tetap resep lapis. Cuman kita kreatifnya adonan itu mau dibikin lebih lembut atau lebih keras dari kue yang biasa yang pernah kita makan. Contoh Mak Jola. Mak Jola itu sampai diakui di Jakarta.
Kalau asli Palembang belum pakai begawean ada apa namanya antar-antaran nung nikahan itu ya, yeah. Mak Jola itu tidak ngetop. Oh, song calling Bunda Raya. Sultan karena tiga kue jadi satu. Tiga kue jadi satu. Iya, 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 iya. Jadi itu termasuk kue Sultan itu ya? Iya. Kue-kue mahal semua itu. Kue-kue mahal itu. Tapi Bunda tidak pernah lelah untuk belajar sama Mang Amin. Iya. Jadi kalau Bunda ada kesulitan atau apapun tetap berdiskusi dengan Mang Amin. Iya, iya. Contoh beberapa acara-acara besar Bunda juga tetap Bunda menghubungi Mang Amin terlebih dahulu. Oke. Nah, ngomong masalah kuliner Calidia, ada Mang Amin juga, Bunda Raya juga, Andi. Di depan kita nih ada kuliner, nanti kita akan bahas satu persatu apa satu saja. Per satu. Dan tentunya kita akan kembali ya setelah yang satu ini. Berpetualang di destinasi wisata kerajinan kain di Kota Palembang. Lokasi pertama, kita bisa datang ke Sentra Kain Tuan Kentang 15 Ulu. Lokasinya sekitar 5 km dari pusat kota. Di sini, pusatnya kerajinan kain jumputan. Selain kain jumputan, ada juga kain blongsong dan kain tajung. Selanjutnya, kita ke sentra penjualan kain di Kota Palembang. Lokasinya di Komplek Ilir Barak Permai. Di sini, banyak yang berjualan kain khas Palembang. Nah, lokasi terakhir, kita bisa menuju ke sentra songket di Tangga Buntung. Di sini, kita bisa memilih kain songket dengan beragam motif dan harga. Kalau ke Palembang, jangan lupa singgah ke sini ya. Lagunya Andi Liso. Ini judul lagunya Palembang Kampung Halamanku yang baru saya rilis 4 hari. Wow, luar biasa. Kayaknya khusus acara ini dibuat ya. Khusus ya. Kayaknya cocok untuk beberapa backsound untuk kue-kue Bunda. Asik. Langsung taken kontrak ya. Taken kontrak ya. Tidak hanya di makanan tapi dari musik juga ternyata mengena, cocok. Iya. Oke, kita masih di obrolan budaya. Tentunya persembahan dari RRI Palembang. Dan pemirsa dan pendengar dimanapun anda berada, tentunya obrolan budaya kita pada hari ini dengan tema tetap Alkulturasi Kuliner Palembang. Nah, Alkulturasi Kuliner Palembang. Kebetulan di hadapan kita ada kuliner makanan. Ini adalah Pajuan Gala. Pajuan itu nama bapak saya. Iya, saya tahu. Oh, kalau bahasa Palembangnya Pajuan makanan, Bang. Ya, okay. Nanti akan dijelaskan. Oke. Mang Amin naik napas dulu sih. Di depan ini ada kuliner atau makanan atau pajuan tadi, ciri khas dari Palembang. Palembang. Ya. Dan kita akan tanya-tanya langsung aja Mang Amin bisa. Bisa dijelaskan Mang Amin? Iya, ke depan Mang Amin ya. Kita mau melihat ya. Iya. Kejabah. Iya, kejabah. Andi, kamu mau ikut? Baik, pemirsa dan pendengar, saya akan mencoba menjelaskan makanan-makanan yang ada di hadapan kita. Kita jelaskan dulu.
Bahasa Palembang itu ada berapa tingkatan? Iya. Yeah. Pajuan itu termasuk bahasa yang paling kasar. Oh, bahasa paling kasar. Oke, ya. Makanan dia tedoan. Pedoan. Ya, tedoan. Oh, tedoan, tedoan. Oke, okay, oke. Tadi saya sudah bilang bahwa ketika hadirnya hamburger, maka bergeserlah bluder. Hadirnya hamburger, maka ya, bergeserlah bluder. Inilah bluder. Ya, mana yang ini? Bluder, oh, bluder itu bluder ini, ya. Konon menurut Sobir Hikayat, warisan dari masa kresidenan. Oke. Okay. Bluder ini bentuknya bulat, gendut, pecah cek gaya. Adakah makna filosofi dari kue bluder? Ada makanan-makanan yang pasangan-pasangan. Seperti ada pasangan? Ini misalnya, Engkak Medok, itu pasangannya Engkak Kicut. Engkak Medok, Engkak Kicut. Itu. Kemudian kalau dia gandus itu pasangannya bubur talam. Gandus dengan bubur talam. Kalau dia sekayo itu dengan ketan. Dan ada ketan. Lagi makanan pasangan itu mentu bugis. Mentu bugis ini hanya ada pada upacara-upacara perkawinan yang menggunakan adat. Maka ada istilah wong Palembang tuh mentu bugis boleh mantu duit habis. Oh, mentu bugis boleh mantu duit habis. Kemudian ini ada apa ini, Mang Amin? Glenak. 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 Ini seperti serbat yang dibekukan. Oh, Mang Amin. Mang Amin kata yang dibekukan. Glenak itu singkatan geli-geli enak. Kemudian, nah ini Glenak. Saya membawa makanan itu yang sudah tidak ada lagi di Palembang. Itu ada namanya pistel kukus. Pistel kukus. Ini pistel kukus. Pistel kukus ini di masa lalu hanya ada pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Ini ya. Ada daunnya. Memang wadahnya memang begini. Pistel kukus ya. Wadah dengan piring, tapi ini dengan daun pisang. Daun pisang. Yang disebut wong Palembang godong. Godong. Godong pisang. Itu yang namanya takir. Ini akan menambah aroma begitu, Mang Amin? Jadi itu bahannya dia bentuknya dulu, bentuknya itu seperti pistel. Pistel dia agak pipih. Dia tidak direbus tapi dia dikukus. Dikukus. Kemudian di dalamnya itu ada irisan parutan dari pepaya muda. Mirip pistel ya. Tapi dia teksturnya itu lebih halus. Teksturnya lebih halus. Lebih halus. Baru tahu nih Mang Amin. Di atasnya itu ada fla. Fla. Artinya begini, di masa kesultanan, wong Palembang sudah kenal fla. Oh, oke. Okay. Itu bukan sesuatu yang modern sebetulnya. Iya, iya, iya. Bukan sesuatu yang baru gitu. Tetapi sudah ada dari orang lain. Cuman kita ini misalnya tidak lazim. Mengapa tidak lazim? Karena barang makanan ini hadirnya satu tahun sekali. Hadir cuma satu tahun sekali. Nah, ketika SDM ini sudah tidak ada lagi, maka makanan ini tidak ada lagi. Oleh karena itu saya mencoba hari ini membawa memperkenalkan ya, kembali. Emang di warung-warung susah cari emang? Iya susah. Saya pun baru tahu ini ternyata. Ada lagi makanan yang sudah tidak ada lagi seperti ketolo. Ketolo apa? Ketolo apa tuh, Mang? Ketolo di Palembang itu ada naam di Palembang naam. Itu. Bahkan ada satu makanan yang namanya kantong tuan. Kantong tuan. Iya. Namanya unik-unik ya? Namanya unik-unik. Iya. Artinya kenapa demikian misalnya? Karena kita SDM. Orang yang buatnya sudah tidak ada. Orang yang buatnya sudah ini ada ya. Ada misalnya tadi ada kue yang ada makanan-makanan yang misalnya pengaruh dari luar. Ini ada pergeseran. Shanghai ini akulturasi. Akulturasi dia. Ada lagi seperti misalnya ada pergeseran nama. Ini yang kita kenal kue lumpang ini namanya dulu pungsu. Pungsu. Oh, namanya pungsu dulu. Tiba-tiba misalnya ada pempek keriting. Saya enggak habis berpikir ketika itu. Ada pempek keriting. Lalu saya berpikir, apakah karena pengaruh banyaknya salon di Palembang, jadi pempeknya pun bersalon ya, keriting ya. Iya. Itu namanya kelesan kerupuk. Nanti tak lama lagi akan ada pempek rebonding ya. Itu. Dan bentuknya juga misalnya sudah bergeser. Gandus ini tidak sedemikian rupa. Gandus ya, bisa di zoom ya? Iya. Ini gandus ya, yang putih itu ya. Dia potongannya seperti lupis gitu ya. Potong seperti lupis. Oke. Kemudian itu yang gandus ya? Iya. Ini gandus yang putih.
Srikaya ini, Srikaya yang terkenal di dunia nasional itu Srikaya, itu mengalami inovasi juga, sudah disatukan dengan ketan. Padahal itu dia tuh dicocol, ketannya itu dicocol. Oh. Jadi terpisah sebenarnya ya, dicolet ya. Oh, oke. Okay. Srikaya ketan. Srikaya ketan. Oke. Okay. Nah, Srikaya ketan ini yang masuk kayak dibotekan. Nah, botekan itu misalnya satu piring seperti ini. Iya. Yeah. Ini sebetulnya yang menariknya piringnya ini sebetulnya. Kalau makanannya biasa saja. Piringnya yang menarik ya. Loka liau piring ini. Desip laju. Nah, inilah misalnya satu piring inilah potongan-potongan kue itu disebut wong Lembang botekan. Oh, jadi dalam satu piring kue dengan beragam dalam satu piring ada beragam kue begitu ya. Disebut dengan botekan. Botekan. Okay, botekan. Okay, itu ya Mang Amin ya. Yeah. Menarik. Ini ada yang kue pancong tuh, Bang? Ini gunjing. Oh, gunjing. Ada dua macam. Ada gunjing gemuk dan ada gunjing manis. Manis ya. Kalau dia gunjing gemuk itu bahannya dia dari beras dengan parutan kelapa. Kalau dia gunjing manis itu dari gendum. Dari gendum. Terigu. Ya, kalau gendum enggak ngerti. Iya, terigu betul. Terigu ya. Dari terigu ya. Iya. Nah, sagu tepung kanji dia. Kalau ini jenisnya, Mang? Semua makanan ini kita menyebutnya tidak diawali dengan kue, kecuali apa? Kue pare. Oh. Jadi apa tuh Mang Amin? Misalnya bluder we kita nyebutnya. Oh, enggak usah disebut kue bluder. Oke, okay, bluder. Misalnya engkak bedok atau kue engkak kecut tidak. Misalnya kumbu misalnya. Ya kumbu saja langsung menyebutnya. Tak perlu menyebutkan kata kue. Yang makanan yang warna hijau itu kita sebut kue pare. Kue pare. Oke, selain kue pare mungkin ada yang disebut kue lain? Ada nama yang mirip-mirip dengan buah-buahan atau apa? Tidak ada. Ada lagi misalnya nanti kita minta sama Bunda itu ada Palembang itu nama kuenya singkat sekali. Kik. Kik. Cake tulisannya. Yeah. Kik. Kik. Yeah. Apa itu Bang? Nanti Bunda mungkin bisa menjelaskan. Jadi tadi misalnya dari nama, dari misalnya bentuk itu pada satu saat misalnya jangan kaget kalau kita misalnya kue-kue kita ini Bunda mengalami perubahan. Perubahan pergeseran. Seperti misalnya Nah, yang kuning itu ya? Apa itu? Dadar Jiwo. Dadar Jiwo. Sesungguhnya bentuknya itu tidak tidak seperti itu aslinya. Tidak seperti itu. Oh. Dadar Jiwo yang ini yang kuning. Kaleng sesungguhnya seperti apa tuh Mang Amin? Dadar Jiwo. Tidak bisa saya ini saya jelaskan karena nanti membayangkannya macam-macam. Selanjutnya mungkin Bunda bisa menjelaskan kue yang ada di tengah. Ini adalah inovasi dari Bunda. Dari Bunda Raya. Mana nih Bunda? Oh, ini ya, dua ini ya. Oke. Okay. Ya, jadi kalau di Bunda seperti ini kue makjola yang kita sebut tadi. Yang ini tadi bisa diangkat buat dola. Ya, jadi di sini ada buah plum pemanisnya. Buah plum? Ini memang untuk diet. Oh, untuk diet? Iya. Jadi yang Bunda, Bunda, kenapa Bunda ketika ngomong diet melihat ke saya, Bunda? Nah, jadi kue makjola ini ialah maksuba kojo lapis. Jadi untuk resep sendiri tidak ada perubahan sama sekali dengan adonan yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Dengan yang aslinya ya, ya Bunda ya. Adonan maksuba tetap adonan maksuba. Jadi cuman ada mungkin dikombinasikan, Bang. Iya. Ya, jadi kombinasikan. Yang hijau itu adalah ya maksuba. Maksuba. Tapi kita bikin sama adonan kojo. Oh, ya, jadi maksuba dengan adonan kojo. Ya, oke. Okay. Lapis lagi Palembang tetap kita kasih buah plum itu mengikat lemak. Jadi karena makannya banyak yang mengandung butter. Tetap kita pakein buah plum itu. Oh, oke. Okay. Jadi tetap makan tidak usah takut gitu ya. Kalau seandainya itu termasuk juga untuk bisa diet juga gitu Bunda ya. Oke. Okay. Tahu aku buah plum itu buah yang masam itu kan. Itu plum. Itu. Nah, sama ini lapis nanas. Jadi lapis nanas. Perubahan lagi kalau yang bolu nanas ada tetap, tapi ini tetap ada yang mau legit. Tetap legit Palembang dicampur dengan nanas. Jadi setiap lapisan kita kasih nanas. Oh, setiap lapisan dikasih nanas. Tapi dikasih nanas. Nanas. Jadi lapis nanas. Ya. Jadi kalau untuk bolu ada, tapi ada dua pilihan, bolu nanas atau lapis nanas itu beda. Oke. Ya, jadi kalau bolu nanas mungkin Mang Amin lebih tahu, itu tebal, ini agak tebal adonan bolunya. Nanasnya paling cuma 2 atau 3 kali lapisan. Kalau yang paling susah untuk bikin yang mana nih, Bunda?
8 lapis. Yang 8 lapis? Iya, karena 8 jam itu harus hati-hati. Mm-hmm. Setelah didinginkan baru kita lapisan lapis Palembang. Lapis Palembang sangat menyita waktu. Mm-hmm. Setiap adonan mau dipanggang itu harus dikocok pakai kocokan kayu. Tetap tradisional. Tetap tradisional ya. Enggak pakai yang ini ya. Walaupun yang modern ribuan, ya. Ribuan orderan setiap tahun itu kita tetap pakai kocokan kayu. Yeah. Oke. Okay. Cotan mengaminnya? Cotan namanya. Cotan. Nah, enggak pakai mixer sama sekali. Enggak pakai mixer ya. Oke. Okay. Karena Palembang sifatnya padat. Padat. Jadi, kalau pakai mixer dia sudah berbusa. Yeah. Beda. Oh. Beda ceritanya itu. Yeah. Uh-huh. Tetap Palembang itu Bunda pertahankan walaupun kadang-kadang ada yang ngasih pendapat yang agak nyeleneh. Nyeleneh. Bun, cak mana bentuk tangan Bunda ribuan loyang pakai encotan kayu. Ah. Nah, tapi inilah tuntutannya. Bunda wajib melestarikan budaya Palembang melalui kuliner-kuliner ini. Oh, luar biasa. Baik, setelah kita mengetahui beberapa ragam makanan tradisional Palembang yang sudah diimprovisasi juga begitu ya, kita akan kembali tentunya mengulik lebih jauh lagi. Tetapi sebelumnya kita dengarkan yang satu ini. Riak Sungai Musi masih tetap seperti dulu. Pancaran sinar matahari menembus pinggiran sungai, bergelombang mengantarkan perahu dan dayung dari hulu ke hilir. Orang-orang masih bersemangat dalam kegiatan, layaknya nelayan sungai yang berharap tangkapannya memuaskan di setiap tautan pancing atau hentakan jala. Ya, hidup masih terus dijalani walau diliputi rasa waspada. Tapi jangan cemas yang dicipta. Harapan tetap ada dengan doa yang dipanjatkan dan melakukan apa yang seharusnya dilakukan untuk menjaga kesehatan kita dan orang lain. Pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Pulihkan keadaan. Masih bersama kita, masih di Obrolan Budaya persembahan RRI Palembang. Obrolan Budaya pada malam hari ini atau hari ini kita membahas tentang kulturasi budaya kuliner Palembang. Oke. Tadi sudah masih ada Bang Amin tentang kuliner Palembang dan dicontohkan juga. Nah, mungkin ada tambahan dari Cegaya untuk pertanyaan ke Nah, ini Bunda Raya, kaitannya dengan tentunya pembuatan kue-kue daripada ini ya. Kira-kira kendala apa yang dihadapi oleh Bunda Raya sebagai pengrajin yang tentunya sangat konsisten ya untuk tetap melestarikan tentunya budaya kuliner Palembang ini? Ya, untuk kendala kita sekarang alhamdulillah kalau untuk pemasaran sangat dibantu oleh media online. Oleh media online. Iya, jadi melalui Instagram ataupun WA itu Facebook sangat membantu. Itu jadi untuk kuliner Palembang sendiri alhamdulillah sekarang kita sangat bersatu di sini, sangat istilahnya berteman dengan semua kalangan. Jadi termasuk Mang Amin juga itu terus siap membantu kami. Apa yang Bunda tidak mengerti itu pasti dijelaskan oleh Mang Amin. Jadi Bunda tidak menyalahi aturan yang ada, walaupun berinovasi terus menerus. Tetapi tetap pada koridor ya. Iya, ya, jadi ada pakem-pakemnya yang masih dipakai. Iya, tetap. Jadi tetap konsisten dengan kuliner Palembang. Apapun itu jenisnya, mau apapun tetap di kuliner Palembang. Nah, tadi Mang Amin ngomong bahasa kenapa kok kulinerisnya sudah tidak ada lagi dan susah dicari? Karena pengaruh SDM-nya yang tidak sumber daya manusianya yang buatnya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Mungkin yang harus dilakukan adalah jadi ketawanya. Jadi barangkali begini. Setuju kayak aturannya. Ketika misalnya muncul Mak Jola. Bukan Mak Dola. Mak Dola. Aku tidak ngomong. Mak Dola. Di rumah Mak Dola. Mak Dola itu tetangga aku di Skana. Oh, di Skana. Ada misalnya perpaduan misalnya di sana ada buah misalnya dan itu juga bisa digunakan untuk diet. Diet, ya. Maka misalnya jangan lupa juga bahwa kue yang modern ini tidak serta-merta ada. Jadi ada asbabun nuzulnya dia. Ya, ketika jadi kue modern. Maka oleh karena itu barangkali kita harapkan ke depan ini semua media misalnya, semua media misalnya, semua misalnya apakah dia pemerhati, apakah dia pelaku, pelaku.
mari sama-sama kita yang pertama menginventarisasi dulu. Mendata. Menginventarisasi, dulu, mendata. Seluruh. Lalu misalnya bagaimana membuat kue ini sendiri. Kemudian, cara buatnya, ya? Cara membuatnya misalnya. Dan misalnya jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Jangan malu-malu untuk bertanya. Lalu, ya. Misalnya kita ini kelemahannya menulis loh. Menulis. Hampir seluruh misalnya kuliner ini tidak saya temukan dalam satu tulisan, dalam satu naskah. Naskah. Saya ini ketika misalnya pempek itu belum masuk mall, kami di rumah situ sudah jualan pempek, sudah jualan kue-kue ini. Yeah. Cuman inilah kelemahannya. Ketika misalnya apakah itu misalnya ada rasa jenuh misalnya, menghadapi bertahun-tahun misalnya menghadapi ini terus misalnya. Menghadapi itu terus ya? Menghadapi ini terus. Atau misalnya sekarang misalnya. Sekarang sudah enak misalnya, ya kaya, sudah ada oven ya. Sudah ada oven ya. Cucuk ke di listrik itu langsung panas. Dulu kan pakai anglo gitu, pakai keren, pakai bara api, pakai namanya gendok. Yang disebut Om Palembang perendangan. Perendangan. Yang panas nian mestinya ininya. Artinya ketika misalnya seorang anak melihat ibunya bertahun-tahun kerja begini, lalu dia berpikir ya. Lalu dia berpikir. Itu salah satu penyebab misalnya misalnya SDM-nya berkurang. Berkurang. Nah, ini nanti tadi saya terima kasih sama Bunda bahwa Bunda nanti minta catatkan wisel kukus. Nanti saya akan catatkan misalnya. Atau bahkan saya nanti ke rumah Bunda besok Wak Dolan enggak usah ikut. Cek aja ikut. Ngabisin mengajarkan kepada Sian yang enggak ada diboleh. Cara membuat wisel kukus itu begini. Oke, okay, cara membuatnya. Tinggal lagi nanti. Inovasi. Itu kan saya memang membawa yang tradisional karena saya ditugaskan Wak Dola bawalah yang tradisional. Saya tadi pikir lah piring inilah, tapi jangan banyak-banyak piring ini. Iya. Lokasi MJ. Bahaya itu. ada yang apa namanya suka gitu kan biasanya karena jarang piring ini kan. Piring yang berkaki ini. Iya, ada yang mau enggak mau kuenya, mau piringnya. Mau piringnya. Iya. Itu, Bang Amin ngomong mau piringnya kok ke saya ya. Bang Amin, ini kan makanan yang setiap hari ada. Ada juga yang per momen. Seperti pada bulan Agustus kan ada momennya makanan. Telukan, ya, itu telukan. Termasuk makanan Palembang ya, Bang? Iya. Sebetulnya saya kemarin-kemarin berusaha untuk mencarikan lemper sepit. Lemper sepit. Ya. Oh. Lemper sepit itu hanya dibuat di bulan Agustus mulai tanggal 15. Enggak bisa, Pak. Apalagi Bapak hanya pesan 5 itu karena satu sepit itu dia 2 jadi 10. Kalau 100 kita kerja. Ada di 10 lu. Tapi karena saya hanya ya pesan dolar sedikit kan? Iya. Kalau dolar kemarin mengamin uang di RRI itu misalnya ada 100. Kalau ngamin jo satu sepit harus 100 sepit. Iya. Baik hati mengamin. Galak uang itu misalnya. Seluruhnya dibagi. Termasuk itu ya, termasuk lemper sepit. Lemper sepit itu satu tahun cuma muncul satu kali. Momennya Agustusan. Agustus. Kalau tidak Agustus tidak ada. Bulan puasa juga tidak ada. Lemper sepit itu. Kemudian ada tadi telaukan itu masih ada yang buat, tapi kita mau pesen 2 hari. Karena proses memisahkan telur sama cangkang itu. Karena teboknya, tebok itu ya. Lobang. Berlobang ya. Iya, lobang. Dilobangi. Iya. Itu wadah cangkang telur. Telur apa itu, Bang? Telur itik. Telur bebek. Bahwa tidak ada wong Palembang itu membuat telur ukan itu dari telur ayam. Pasti telur bebek. Itu inovasi salah itu. Juga. Padahal lagi ke depan itu juga terhadap misalnya peternak. Itu harus juga menjadi perhatian bagi misalnya pihak pemerintah. Kalau peternak ini misalnya sudah tidak memperternakkan lagi misalnya karena lahan tidak ada, itik ini. Nah, Bunda ini yang bakal saro. Bunda yang bakal susah. Iya, betul. Siapa nak dipakai? Kalau telur itik ini sudah habis. Jadi ada juga, Mang, ada telur rendang, Mang. Ada rendang apa? Roti rendang. Roti rendang. Kita tuh rotinya ada roti rendang, ada roti goreng, ada roti kukus. Roti kukus itu pengaruh daripada bakpao. Yang dikukus. Ya, oke. Roti kukus itu kalau bakpao itu isinya kacang, roti kukus itu isinya tenten.
Tenten. Apa itu? Itu parutan kelapa. Parutan kelapa yang dimasak sama gula merah atau gula bang. Oke. Okay. Tenten. Oke, menarik ya. Oke, Mang Amin. Ini kita sudah nampak sudah ada hampir di penghujung ya pelestarian ya. Iya. Mang Amin. Woi, Mang Amin. Dalam itu. Kaget ngagai go. Itu lah sudah disiap ke makanan. Iya. Jadi makanya di mesra ke manggilnya Mang Amin. Memang ada kendak itu. Piring dulu aja. Oke, Mang Amin, ini mungkin harapannya Mang Amin ke depan untuk tentang tentunya akulturasi daripada makanan Palembang ini. Harapan saya ke depan, silakanlah, mumpung misalnya saya masih ada. Oke. Silakanlah. Datang, belajar. Ya, belajar, mencatat dan sebagainya. Silakanlah untuk datang ke apakah mau belajar tentang kuliner, tentang misalnya busana, tentang misalnya bahasa, silakan. Yeah. Saya ini hanya meluruskan. Banyak teman-teman misalnya yang misalnya pemerhati, tapi karena dia bukan pelaku, jadi dia hanya cuma bisa bercerita. Bercerita, oke. Okay. Nah harusnya dia memang tadinya pelaku misalnya. Jadi dia, kalau dia misalnya berani ngomongkan ini bukan gelas, misalnya yang gelas itu yang ini. Dan ketika ditanya yang gelas itu yang mana? Yang mana ya? Karena dia bukan pelaku tadi ya? Bukan pelaku. Ya, oke. Silakanlah datang ke saya, datang ke Bunda Raya misalnya untuk belajar, untuk mencatat. Itu tadi saya kembali saya ulang bahwa kelemahan kita menulis. Menulis. Kelemahan kita menulis. Oke. Okay. Siapa tahu Bunda juga akan buat buku kuliner. Buku resep kuliner ya. Insyaallah. Misalnya kuliner itu bahannya apa? Makannya kapan? Menikmati kuliner Oke. Kapan? Aha. Iya, momennya kapan? Oke. Jadi itu menambah tentunya pengetahuan kita juga ya, bahwa makanan itu tidak setiap saat ada begitu ya. Betul. Oke, Bunda Raya, harapannya Bunda Raya? Ya, sama sudah dikupas sama Mang Amin. Jadi tetap dan Bunda berharap semua media massa juga membantu kita untuk mempromosikan kuliner-kuliner Palembang ini. Karena dibandingkan dengan daerah lain, kuliner Palembang tetap nomor satu. Kuliner Palembang satu lagi pesannya, jangan makan di tengah jalan. jangan makan di tengah jalan. Nah, tapi kita juga minta tentunya pendapat ataupun harapan dari generasi muda nih ya, Bang Andi Liso. Iya, Bang Andi Liso, cacap. Cek Andi Liso, kira-kira apa menjadi harapannya nih terhadap kuliner Palembang? Sebenarnya harapannya sudah disampaikan Mang Amin, sinergi. Pengennya generasi muda itu berbangga dengan identitas dia sebagai wong Palembang. Soal dia berinovasi, misalnya tadi pakai batik, mau dijangkisin segala macam. Fine-fine bye, Mang Amin boleh. Fine-fine bye ya. Jangan hilang. Harapannya itu sih. Sekarang harapan cek ya? Harapan Cek Gaya. Kalau aku jangan diharap Cek Gaya, jujur we. Iya. Cucung aku 16. Iya. Tua namanya. Tapi tua-tua berkualitas. Berkualitas. Cuma ada kuawu we. 16 cucung ya. Oke, tentunya Joni Joni. Wakdola Joni Tak terasa akhirnya waktu jua yang harus memisahkan kita tentunya. Betul. Di acara obrolan budaya untuk kesempatan di malam hari ini. Betul. Dengan tema alkulturasi budaya kuliner Palembang. Iya, ngobrol masalah makanan tuh enak, enggak tahan-tahan. Enggak terasa. Kagak terasa jadinya. Lagi tengah hari ngomong. Tentunya dengan para narasumber kita yang luar biasa dan juga tentunya pemain musik kita juga ya. Yang merupakan narasumber juga yang sudah hadir tentunya di studio kita malam hari ini. Dan di penghujung jumpa tak bosan tak jemu mengingatkan kita bersama. Betul. Di masa pandemi COVID-19 ini marilah kita tetap menjadi bagian dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona dengan mengikuti anjuran pemerintah, mencuci tangan, menjaga jarak dan juga menggunakan masker. Oke, akhirnya di penghujung kebersamaan akhirnya saya Lydia dan saya Ahmad Joni Arla mengucapkan terima kasih banyak atas segala perhatian. Kami akhiri dengan bubur sumsum dimakan pakai kuah pakai es batu. Kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak biasa pagi ini aku masih kepikiran senyum manis kau. Siapa sangka jalan ceritanya, cerita cinta kita bubar di tengah jalan. Apa
bersanding dengan kau. See you.